dia dapat. Wah, ini babaknya sangat mudah sekali karena hanya mencocokkan kira-kira kesukaan dari Dion dengan kesukaan dari para pencuri hati sama apa enggak. Benar, gitu. Misalkan sama-sama suka makan jengkol kan bisa makan jengkol bareng. Oh iya, kalau Dion siapa aja, oh gue suka makan jengkol, ya udah kamu sukanya makan apa? Oh Dion orangnya gitu ya? Orangnya gitu dia, okay. Apa aja, tapi saya juga suka makan temen gitu katanya. Baik, sepertinya sekarang kita akan langsung mulai, Dion sudah siap dengan jawabannya. Seperti biasa, hanya 7 pertanyaan, sudah ketemu siapa yang 100% cocok, tapi kita lihat kali ini. Ya, mulai dari nomor berapa nih? Mulai dari nomor 1, kemudian 2 dan 3. Oke, udah siap semua nih? Oke, kita berikan semangat dulu untuk pencuri hati kita hari ini ya, oke. Oke, pertanyaan pertama. Kalau telat bangun, lebih memilih cuci muka atau sikat gigi? Nomor 1. Cuci muka. Oke. Nomor 2? Sikat gigi. Sikat gigi. Nomor 3? Sikat gigi. Oke. Kalau Dion lebih suka mana? Kadang-kadang ada cewek kepinginnya bangun mukanya cantik. Tapi pas, apa kabar? Lakinya, bau ya kan? Oke. Bawang. Dan jawaban dari Dion lebih milih cuci muka atau sikat gigi adalah? Sikat gigi. Nomor 2 dan 3 boleh maju satu langkah. Ya. Oke. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya dimulai dari nomor 2, 3, kemudian nomor 1. Lebih suka pete atau jengkol? Oh yang tadi gue bahas nih. Kira-kira pete apa jengkol ya? Dimulai dari nomor 2. Pete. Nomor 3? Pete. Nomor 1? Pete. Oke. Dion? Kamu lebih suka pete atau jengkol? Susah banget ngomong jengkol. Pasti nungguin kan? Mau ngomong apa? Mau jengkol kok? Pete atau jengkol? Oke, sebenarnya sih gue gak suka dua-duanya. Cuman karena suruh milih, jadi gue pilih pete. Iya. Yeah. Pete. Semuanya boleh maju satu langkah. Satu langkah untuk yang menjawab pete. Baik. Berikutnya, obat puyer atau obat tablet? Dimulai dari nomor 3. Obat tablet. Nomor 1? Tablet. Nomor 2? Tablet. Tablet ya, obat puyer. Emang anak kecil pakai puyer? Oke. Seperti halnya elektronik, Dion lebih suka yang mana? Yang tablet atau yang puyer? Beda. Bukan. Tablet ada, puyer nggak ada. Oh nggak ada ya. Baik, saya memilih ya, obat Tablet. Semuanya boleh maju satu langkah lagi. Ini masih gampang banget ya. Jawabannya benar semua, maju aja semua. Sekarang baru 3 pertanyaan sudah mendekati ya. Makanya. Oke, selanjutnya dimulai dari nomor 1 lagi. Diare atau migrain? Migrain. Nomor 2? Diare. Nomor 3? Migrain. Baik, Dion. Jika harus memilih penyakit, kami lebih suka diare atau migrain? Migrain! Nomor 1 dan nomor 3 boleh maju satu langkah. Oke. Tapi ada juga, ada nomor 2 lebih suka diare. Cantik-cantik tapi... Oke. Sudah ada yang mendekati, jadi kalau jika jawaban yang berikutnya adalah jawaban yang benar, maka sudah terpilihlah satu yang 100% yes, cocok. Jika belum, permainan masih akan dilanjutkan. Oke. Okay. Ya. Pilih lari atau sepeda. Dimulai dari nomor 2. 2. Lari. Nomor 3? Lari. Nomor 1? Sepeda. Kalau jawabannya benar sesuai dengan jawaban Dion, maka berarti langsung terpilihlah yang 100% cocok. Di antara lari dan bersepeda, apakah Dion akan memilih salah satunya? Dan jawaban dari Dion adalah... lari. Yeay! Lari! Berarti salah satu di antara mereka sudah terpilih menjadi yang paling 100% cocok dengan Dion. Tepuk tangan dulu untuk pencuri hati kita. Ya,
Yang lainnya silakan ngumpet dulu ke belakang dari Dion. Oke. Sudah semua? Ya, silakan berkumpul dulu. Baik. Dion, silakan berdiri dan langsung menghadap ke sini. Ngadap siapa? Sini ya. Oke, lurusin. Nah, yang terpilih silakan sama-sama mendekat dengan Dion ya. Apakah benar pilihan Dion merupakan satu pilihan yang 100% cocok ya? Boleh tangannya mungkin bersentuhan? Oke. Oke. Apa yang kamu rasakan Dion? Getaran-getaran. Basah. Apakah pilihan yang ternyata paling cocok dengan Dion benar-benar seperti yang diharapkan oleh Dion? Ya, pegangannya juga tambah lama, tambah lebih basah lagi. Siapa tahu diperes bisa jadi santan. Oke, dalam hitungan ketiga, mereka akan saling bertemu. Siap Lolita? Siap. Gue perlu ngapain nih kalau misalnya balik badan nih? Baru ya, berbadan, kenalan gitu. Sun pipi kiri kanan. Langsung tembak di tempat juga gak apa-apa. Anjir. Siap, kita akan mulai. 1, 2, 3. 100% Jujo! Yang mungkin belum jodoh untuk bertemu, silakan kenalan dengan Dion. Oke, itu nomor 2, ada ini nomor 1. Kita undang kembali teman-teman dekat. Oke. Halim dan juga Raymond ya. Bisa bersalaman dengan teman-temannya? Ya, bisa salaman sekali kenalan. Oke. Iya. Nah, di sini telah kita pecahkan satu jomblo lagi ya. Terserah mereka mau dilanjutkan atau tidak ya ngelol ya. Benar. Tapi untuk yang di rumah ingin ikutan caranya mudah sekali. Daftarkan aja ke alamat yang ada di bawah ini. Benar. Bisa juga daftar lewat Twitter ya Ria. Benar. Mention ke @RCTIcucok dengan hashtagnya tweet untung. Ya bisa juga lewat Twitter saya yaitu @AryeKuntung dengan hashtag tweet untung. Yes. Kasih fotonya, data diri, segala macam. Transfer rekening juga boleh, bebas saja. Ya. Atau Bapak Lolita juga? Berlebihan ya Bapak ya. Ke Twitter saya juga boleh di @LolitaGustin. Jangan lupa hashtagnya tweet untung. Iya sampai ketemu lagi. Jomblo siapa lagi yang akan kita jodohkan. Pokoknya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dari 100% Cucok. Perasaannya mendapatkan pemenang cinta ya pasti senang. Ternyata nggak disangka tadi tiket galau yang dikasih ternyata dia juga yang menang gitu. Jadi surprise juga sih. Dan dari awal pun aku nggak nyangka gitu kan. Karena kan aku pikir banyak perempuan yang lebih dari aku. Lebih cantik-cantik kan yang lain pada cantik semua tuh. Tapi ya alhamdulillah ternyata aku yang kepilih. Waktu punggung-punggungan itu kebawa groginya soalnya tangannya udah basah duluan gitu. Jadi kayak ini siapa ya? Ini bakal sesuai sama kriteria nggak ya? Gitu. Tadi juga aku diminta pegang tangan. Itu kenapa tangan aku basah? Karena di belakang itu keringetan. Kena lampu, itu sih sebenarnya. Oh, jadi bukan grogi gitu bukan, ya? Bukan, groginya pada saat belakang-belakangan. Vira ini di mata saya, manis ya kan, rambutnya panjang, putih, proporsional juga, terus dari jawaban-jawabannya juga terlihat dewasa, terus ya kayak sih smart. Mendapatkan pemenang cinta di 100% Cucok ini
bakal berakhir nggak jomblonya ya nanti kita lihat saja lah ya. So juga ini kan masih permulaan baru kenal, ntar kan masih ada proses-proses selanjutnya juga. Ternyata masih belia gitu, jadi... Itu masih kecil berarti? Kecil ya enggak sih, belia lah maksudnya, menuju dewasa. Jadi ya, ya we'll see lah. Menurut aku, umur tuh gak ada masalah dan bukan jadi penghalang buat semuanya. Tapi gitu. Tapi ibu kamu jadi penghalang nanti. Kalau ibu aku jadi penghalang, kita berusaha. Uish. Supaya gak ada yang menghalangi kita. Modal ngedate dari 100% cucu senilai 4 juta, saya akan serahkan sepenuhnya oleh Fira. Digunakan sebaik mungkin, dan kalau misalnya emang buat ngedate, cari tempat yang seindah mungkin. Wih, gila. Berarti kita habis ini traveling dong? Hah? Boleh.